Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu sore hari, hujannya lebat banget dari tadi siang. Wih, hujan angin. Wah, seperti ini kawan-kawan. Ini bahaya kalau terus-terusan hujannya terlalu lebat seperti ini tuh, takutnya kalau banjir lagi ya. Itu anginnya lumayan agak kenceng. Dan Fabila malah hujan-hujanan di sana. Loh, neng di wong hujan. Sudah menghilang lagi Fabila hujan-hujanan. Tuh, kawan. Ada yang lewat hujan-hujanan. Dan ini tadi tuh saking lebatnya, wih, semua pada terocoh lagi. Tuh. Gentengnya ternyata ada yang pecah lagi kemarin waktu nurun wifi ya. Mungkin kejatuhan atau gimana. Terocoh semua lagi. Itu. Lah kok ngora nganu. Terocoh semua. Wih. Nanti kalau ada yang komen kenapa gak diganti gini, mohon maaf, gak tahu kalau tadi itu gentengnya ada yang pecah. Biasanya itu nyapa tuh sama dek? Nyapa? Banjir ya pawon? Ini malah hujan-hujanan. Biasanya itu ada yang komen aneh-aneh ya, kenapa kok gak diganti gentengnya. Hujan kondisinya. Wah, yang ini juga malah borot semua karena hujannya terlalu lebat tuh. Ada yang apa nih gentengnya? Merosot nih. Wah, kemarin tuh sudah diperbaiki. Wah, malah berosot. Tapi ini alhamdulillah hujannya udah agak reda ya. Berosot lagi tuh kawan-kawan. Perlu diperbaiki lagi. Nganu aja apa dia? Apa diganti nih ya? Wih, ganti mesti. Ganti reng ya? Baik. Ya, musim ini kan gak rayu orang enak uang. Ini alhamdulillah hujannya udah mulai reda. Tapi anginnya yang apa itu namanya? Yang agak ya lumayan lah. Jadi kali. Borot semua. Letrah yo kui koyok ngono gentengi ngampean. Wah, merosot semua. Di piye nih? Di nganu toh. Yo ora iki ajare genteng iki mbiyen gare ana sing pecah, Dek. Akeh sing kurang, akhirnya iki pecah dan ndak ada ganti, akhirnya ya seperti ini. Terus pas waktu benain apa talang ini dulu, itu tuh kurang gimana ya? Ada yang pecah tapi enggak diganti. Yes. Nanti ajalah diperbaiki lagi. Dan ini saya tuh niatnya itu mau makan kan dari tadi tuh dapat sayur daru dari Maktum. Tuh sayurnya. Nih, sayur apa gimana? Terong. Kok bulat ini nih? Terong, enek tongkol sito, enek urangi, enek tempe nih. Wih, mantep banget kan. Saya mau goreng apa? Nanti buat lauk juga. Di ikan nasi mantep banget. Sebenarnya tadi tuh saya mau nyayur lompong suwek yang kemarin ada di itu. Konten saya kemarin. Lompong suwek yang ayus pokok lompong suwek lah. Dan goreng. Dan ini dia kan saatnya kita makan. Ini tadi tuh alhamdulillah hujannya udah berhenti. Saya kira apa itu namanya hujannya sampai dhuwur sampai malam sampai pagi. Ternyata alhamdulillah udah terang. Kalau di sini tuh hujannya terlalu deras tuh yang ditakutkan bukan banjir kan ya. Karena di sini tuh dataran tinggi jadi aman kalau banjir. Tapi yang ditakutkan longsor. Kayak kemarin yang rumahnya korban longsor. Dari longsoran tuh cuman ya kurang lebih 1 kilan lah. Jadi agak menakutkan. Ada yang komen kalau bisa suruh pindah. Gak semudah itu. Untuk pindah itu gak segampang yang diucapkan ya. Ya karena kan ya kalau kita pindah itu butuh dana banyak. Jadi kemarin yang saran kenapa kok gak pindah gini-gini. Saya mohon maaf, saya itu ya kembali lagi ke diri masing-masing ya, meskipun bahaya tapi kalau untuk pindah gak ada ya
gimana lagi seperti itu. Jadi mudah sekali ngomongnya tapi sulit banget untuk menjalaninya ya, seperti itu. Jadi daripada kelamaan ngomong lebih baik santap aja kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makan. Ini lauknya gurih. Asin. Jangan nih. Kuali tempe ini bareng. Cocok kan? Tapi gurih. Sama lemaknya terong emang. Mantap. Kuahnya hangat. Kursinya terlalu endek. Panjang. Agak sulit duduknya. Karena sampai terlalu kecil. Ini terong pondok. Gimana? Bunyi bakar. Enak banget rasanya. Jadi hujan-hujan sore-sore makan yang hangat-hangat. Asin-asin juga. Yang asin-asin. Tak kira udah nampak ini. Sampai sisu-isu lho buat. Enggak tutup amin. Soalnya banjir. Enggak. Kalau belum hujannya awan lekas hujan sampai itu karena sudah banjir. Nah kayak hujan ini sore sampai bunyi apa? Banjir kayak hujan. Kamu ngalami tapi jujur kan? Sampai banjir. Betul lah. Harus belanja. Harusnya tahun biar. Kalau di sini itu aman kan ya dari banjir. Yang banjir di sini cuma kalinya aja. Tapi yang bahaya longsornya, wih serem. Gudok? Enggak. Karena itu gimana? Tak paruh. Maju deh langsung. Karena yang jangan cewek. Ini ambilnya. Nanti entah itu niatnya kan kali ya, niatnya itu mau nyayur lompong suar. Cuman tadi itu hujan-hujan terus aja. Enggak emangnya aku kamu ada tugas negara. Akhirnya dia ya, makan seadanya aja. Yang kalau lompongnya ini nyayur mana? Karena emang kan nambahin ya, dan jangan juga sejak aku. Karena kadang di rumah Maktum pun tuh ya, kalau nyayur kebanyakan tuh nggak ada yang makan. Terus Maktum lupa ngangetin, jadinya dibuang eman-eman mak, aku kadang ngono. Sering banget lupa nginget. Tapi malah miru biasanya sih, kelingan tuh malah nginget. Nggak tak seneng jangan paling ini mak. Tadi ada pertanyaan mas, belum saya jawab ya. Umur saya berapa? Namanya apa aku? Kalau saya itu kelahiran 91, jadi udah 30 lebih. Kalau saya 92. Timbul maksudnya ada yang sakit hati atau gimana, saya jawabnya singkat aja. Ya seperti itu aja kan ya penjelasan dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah support channel saya Mas Lanto Channel dan Bayi Channel. Ini mohon maaf video terakhir sampai di sini dulu. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.